Penyanyi berjuluk Pangeran Dangdut ini meninggal dunia di puncak karir karena kecelakaan maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanyalah kami akan kembali. Semoga almarhum beristirahat dengan tenang di sisinya dan menjadikannya husnul khotimah. Nama Abi Mengesti mungkin cukup asing di telinga publik tanah air. Buat yang belum tahu, Abi Mengesti merupakan pangeran dangdut di era 90-an. Sosoknya yang masih muda sukses membawa dangdut bahkan sampai mancanegara. Namun sayang, di usianya yang masih 16 tahun, Abi Mengesti harus menghembuskan nafas terakhirnya di puncak karir. Dia terlibat kecelakaan maut di Cikampek, Jawa Barat. Selain itu, mobil yang mengangkut dirinya beserta keluarga besar menabrak truk gandeng yang sedang berhenti di bahu jalan. Peristiwa itu terjadi pada dini hari, pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Konon saat itu sang supir mobil dalam keadaan mengantuk hingga oleng dan tak bisa dikendalikan sampai akhirnya menabrak truk yang sedang berhenti. Abi Mengesti mengawali karir sejak kecil. Suara merdu dan aksi panggungnya yang selalu menyedot perhatian. Album-albumnya juga selalu meledak di pasaran. Lagu-lagunya pun sering berada di tangga urutan paling atas di radio-radio lokal maupun nasional. Abi Mengesti terkenal lewat lagu Pangeran Dangdut, dirilis tahun 1992.